semua kelas 5S kira-kira platform-platform yang masih baru, masih muda ini bisa menjadi percontohan dalam menurunkan angka stunting di Solo ini. Semua kelas 5SD perempuan, persentasenya sudah rendah, sudah bagus, tapi masih 1000 lebih yang stunting di Solo. Maka ini penting sekali menurut saya. Kematian ibu juga masih sekitar 4 per jumlah persalinan ada 10.000. Kalau menurut saya suatu saat juga bisa di Solo itu mencanangkan zero maternal mortality atau kematian ibu itu nol gitu. Adik saya baru ada. Kematian bayi masih sekitar 11 atau kalau 10.000 yang mati masih 140. Jadi di Solo ini masih ada sekitar 140 bayi meninggal pada saat melahirkan itu. Nah, ini juga kami dorong Pak Wali untuk berani mencanangkan zero kematian ibu. Baru zamannya adik saya baru ada itu. Sebetulnya kalau nyontoh Singapura bisa, ya karena Singapura itu 100.000 yang mati 6. Program KB itu metodenya kan IUD, pola sebelum pernikahan, jadi tidak ada siapa pricing lagi. Iya betul. Terima kasih loh. Terima kasih. Berarti. Matur nuwun.